Pakai kacamata mah? Ma. Lain ayah kacamata herang, lain kacamata rabun dak? Bisi ede kena panon ke? Kita ambilkan dulu guys kacamatanya. Kacamata hitam ya? Tuh, pakai kacamata dulu. Nah, nyak cekas. Kacamata hitam ya. Wih, mantap nek bener pakai kacamata guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, Mama Anggi juga sehat. Nah, di pagi ini Mama Anggi kedatangan tamu istimewa. Siapa? Yaitu Nek. Nek kesini mau nyocok kasur karena Mama Anggi gak bisa. Kegiatan Mama Anggi hari ini ada Nek ya di rumah Mama Anggi. Boleh ikutin terus videonya dan jangan lupa di like, share, komen, sarang di subscribe. Terima kasih banyak. Yuk kita lihat kegiatan Nek hari ini di rumah Mama Anggi. Nek lagi ngapain? Lagi nyocok kasur Nek teh. Buat kumaha itu? Buat si teteh. Buat si teteh nyana. Nanti nyana gitu. Ai di kampung apaan? Kudu. Tos ngalahirkeun teh jadi nyana dina kasur. Misieunna kitu nya. Nyana gitu. Ai di ieu ya, mapan kabeh kota mah di rumah sakit ngalahirkeunna, tapi ieu geuda hayang di rumah sakit ngalahirkeunna. Tapi engke datang ka pulang ke rumah jadi nyanda samemeh. Jag-jag cek bahasa Sunda nama gitu. Samingguan. Nyocok kasur buat nyana teteh. Nanti Mama Anggi teh nggak bisa nyocok kasur teh gitu, cuma bikin bantal aja. Udah bikin bantalnya. Aduh, engap nenek-nenek mah di masker teh gening ibu. Engap cen. Engap. Udah perlu di dia nenek ulah ngabrol. Nah, Mama Anggi sambil Nek nyocok kasur, Mama Anggi mau masak. Soalnya nanti mau makan bersama di sini tuh. Mama Anggi mau masak nasi di sini. Soalnya di atas ada nasi, cuman nasi magicom. Memang gak suka nasi magicom. Jadi nasinya pingin nasi akel. Ya, seperti itu. Mama Anggi udah bikin durukan. Gitu. Ikutin terusnya ya, Bun, videonya Mama Anggi hari ini. Jadi guys, sekarang itu mau bakar-bakar ya. Itu lagi dibersihin ikannya, mau bakar ikan, ikan mas guys. Dan di sini ada Nek. Ini namanya nyocok kasur ya. Kalau tidur biasanya di kampung itu lebih enakan pakai ini, kasur dari kapuk daripada spring bedan mah panas. Lebih adem guys. Dan ini Nek itu jago ya, paling jago nyocok kasur. Pakai masker segala. Nah, ini nih kalau teman-teman belum pada tahu, kapuk itu yang kayak gini guys. Ya terek di dua di jen hiji lain nek. Tapi asal leutik. Oh kasur rendeng nggak tahu. Kasur rendeng. Oh. Ngan hijinya mah ya nak dua. Nah ini mau kerja anak mau sampai siang lagi. Tapi di pondok kedua anggur ini. Eta mah sama hiji eta eh. Ada sugante dua kasur. Sugante kasur rendeng. Guys. Tuh, Nek handal. Ditawarin barusan tuh mau sambil ngerokok gak? Enggak, jangan takut terbakar. Ya, enggak, aku kehuruan. Kehuruan. Kebakaran. Nanti aku ngomong. Ari sanguna sangun naon? Akeul. Bagus bener ya. Teras. Empuk lagi. Teras sedang we.
Jadi buat nyana, buat nyana teh naon ya? Kalau pas udah lahiran kan biasanya pengen santai-santai rebahan gitu. Nah, spesial nek bikinin kasur khusus. Ari sugan teh edek tetapi sih gak seutiknya ieu teh. Heeh. Pakai kacamata mah? Nah. Lain aya kacamata herang, lain kacamata rabunda. Bisi ede kena panon ke? Heeh. Kita ambilkan dulu guys kacamatanya. Kacamata hitam ya. Tuh, pakai kacamata dulu. Nah, nya cekas. Kacamata hitam ya. Wih, mantap nek bener pakai kacamata guys. Soalnya kan sering belepotan ke mata jadi enggak enak gitu. Yang sering pegang-pegang kapuk itu kalau di kampung kan kebanyakan matanya kena non katarak non. Iya, katarak. Katarak kalau keseringan mah. Jadi menjaga gitu. Kakarakeun deui nya ana mah ne. Kome kapuk deui teh cara baheula nih kan. Baheula mah tuh sekali nyical ge. Kintalan. Kintalan baheula mah. Ne itu dulu duta kapuk, guys. Ayeuna panan mukuran tangkalna teh. Ari ieu teh liangna ya sapareu hiji ne? Hiji. Oh, ieu teh lebarna ka ditu nya. Ka dieu panjangna. Bener. Sagede kieu mah sorangan ieu teh. Heeh. Ani dapur. Sakarong. Kata kami yang kemarut kembar. Udah keneh atau wadah keneh atau imam. Oh, dan di sini Utun lagi ngebacem. Dibacemnya, uish bener ikannya guys, lihat. Ini bahan-bahannya pakai kuning, garam, bawang putih, itu bawang merah banyak. Tuh lihat guys, ini ikannya sudah dibacem ya, jadi tinggal dibakar dan pembakarannya di luar di sini biar biar berasa banget gitu alamnya guys. Nunggu agak padam. Sing rada garing ya. Oke. Bakar-bakar ikan. Wow, mantul sekali bukan? Cukup ya nih video. Itu kan weh. Kok sengit ke aman. Wow. Wow. Yo, lihat. Sampai merah kayak gini, guys. Kuning. Di lebat dagingnya. Sayang banget ya ini. Enak. Oh, lihat guys, kita itu mau makan sekarang bareng Nek. Jamu.
Ini ada ikan bakar sama sambalnya. Nah, atuh make jeung dahar heula tadi teh. Ikan asin, awes dahar. Sekarang kita mau mangan. Mangan dulu. Nah, Bunda sekarang ini sudah ya nyocok kasurnya dan sama Mama Anggi langsung dijemur di sini. Tuh, udah dijemur dan ini langsung ngalah terong. Jadi di Mama Anggi kan banyak terong ya. Alhamdulillah tuh ini langsung ngunir. Gitu. Tuh itu kasurnya dijemur ya Bun. Dan Mama Anggi mengucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton videonya Mama Anggi. Semoga hari ini sehat selalu, sukses, amin, dimudahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.